Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, Teddy Rupandi Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial tentang menghilangkan rasa mual, menghilangkan mual dengan teknik pijatan. Gimanakah caranya? Oke, kita lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Teddy Rupandi Channel. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, siap. Check it out. Pertama-tama, kalau terasa mual nih, kita sediakan bantal yang agak tinggi, lalu diganjel di pinggang kita ya. Coba bayangkan, ini mungkin seperti ini ya, dan gimana sudah bisa dibayangkan, diganjel sampai posisi bantal agak tinggi ya, dan kita telentang, usahakan kedua kaki lurus, terbuka agak lebar. Lalu selanjutnya pakai empat jari ini. Ini contoh ya. Ini di gini ya. Dari ulu hati sampai ke tulang rusuk dibarengi dengan hembusan napas. Ini buat ulu hati ya, dibarengi dengan hembusan napas. Sampai 5 kali atau 10 kali tergantung gimana rasanya. Apakah kalau misalkan belum terasa ya, usahakan 5 kali sampai 10 kali atau 15 kali ya, silahkan lakukan. Dari ulu hati langsung mengarah keluar ya, ke tulang rusuk. Ini posisinya telentang ya, si bantal ada di sini. Nanti ada itu, lihat coba ada gambarnya. Ini tekan, buang nafas. Nah, selanjutnya di titik pusar ya, 5 cm dari pusar. Nah, di sini ya, tekan keras-keras. Atur pernapasan. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Lakukan selama 1 menit atau 5 kali, 10 kali ulangan. Ya, mudah-mudahan dengan begitu rasa mual bisa hilang ya. Ini sebagai cara alternatif yang mudah-mudahan cara ini bermanfaat bagi bosku-bosku semuanya yang entah itu sebabnya apa ya, mual apakah karena mabuk kendaraan atau yang lainnya ya, silakan. Semoga bermanfaat dan semoga cepat sembuh dari rasa mualnya. Oke, Teddy Rupandi Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berat.